Yo yo yo, what's up, what's up, what's up? Welcome back again with Bob 007 di game Identity 5. Oke, kali ini gue mau ranked di sore hari. Sebenarnya gue ranked sore hari itu kurang seneng karena satu, gue solo. Yang kedua, playernya gue kurang suka sih dengan gameplay player-player di sore hari gitu. Gak tau kenapa, banyak filenya gitu player sore hari tuh. Biasanya gue main subuh tuh lebih sering menang. Dan barusan gue udah lose 2 kali buat percobaan record cuy. Dan ini mungkin record yang ketiga. Kenapa gue gak record subuh? Karena subuh itu, ya gimana ya, gue kalau record berisik cuy. Dan pasti keluarga gue juga ada yang tidur gitu. Jadi gue nggak bakal record subuh sih. Nggak tahu nanti kalau seumpama bisa record subuh, gue record. Kalau nggak ya, ya udah gitu loh. Masalahnya di subuh tuh lebih enak, gue ada teman partinya gitu. Ya mungkin daripada kebanyakan bacot, kita langsung aja bakal kita skip ke gameplaynya ya. Dan di sini gue bakal menggunakan antara Cordy atau Mercenary. Kita lihat apakah gue bisa ngedapetin gameplay yang maksimal di sore ini. Langsung aja kita skip waktu kita sudah dapat matchnya guys. Oke, kita udah dapat matchnya, langsung aja kita ACC dan semoga ini record ketiga ini gue bisa mendapatkan gameplay yang maksimal cuy. Oke, dan di sini kita bakal ngeban fotografer karena 2 match sebelumnya gue ketemu fotografer yang badge-nya B gitu, agak susah cuy. Cuman yang lain ya tetep aja bandnya Bloody Queen gitu. Ya udahlah ya. Kalau semisal Bloody Queen di band ya kita tetap lawan si fotografer ini. Kayaknya kita bakal ketemu lagi si fotografer ini yang mempunyai badge B, cuy. Oke, kita lihat grafiknya dulu. Kita pakai Merce di sini. Virus SARS kita nggak tahu tuh bakal pakai apa. Ada main A, ada Dancer. Kita ketik dulu, thanks God. Tadi soalnya ketemu ini juga, orang-orang ini juga. Dan ya, ya mungkin lagi permainan mereka lagi gak bagus ya. 2 kali kalah bareng sama gua tadi. Cuman kita ya udahlah, coba dulu lagi, siapa tahu menang. Dan ini Virus SARS masih belum ganti loh. Gak tahu dia mau pakai apa nih. Oh, dia pakai forward cuy. Oke, kita ganti koordinator. Nice, kita ganti koordinator aja udah. Karena forward sama Merce itu lama-lama slow di cot dan kayaknya nggak bakal berjalan dengan lancar. Padahal gue pengen gitu pakai Merce gitu. Ya sudah lah ya. Oke, dan di sini kita udah memasuki gameplay yang pertama dari sekian kali record, 3 kali record lah ya. Oke, let's do this guys. Ah, dan hunternya Joseph lagi. Ini Joseph yang sebelumnya sih gue udah ketemu 2 kali dan itu lose. Dan sekarang kita coba aja. Kita coba gimana bakalan bisa menang lagi apa enggak. Kita fokus di cot aja. Kita fokus di cot dan hunter ada di female dancer sih. Dia udah bilang the hunter near me. Kita get out of here biar gak ngeganggu nge-cyper gitu. Dan kita, bayangan kita juga gak kelihatan di cermin. Nah, untuk melawan Joseph ini sebenarnya kita gak perlu banyak lari-larian sih, kecuali yang dikejar loh ya. Kita gak perlu banyak lari-larian, kita hanya perlu cek luar dalam kamera gitu. Nah, kalau posisi female dancer yang dibayangan masih diangkat, kita di cot aja santuy gitu, chillin aja kalau masih diangkat gitu. Nah, kalau udah mau habis kita ngejauh dari cyber, siapa tahu dia di belakang kita kan. Itu kan ternyata dia di dekat kita. Kadang-kadang tuh Joseph bisa jump scare cuy, tahu-tahu di belakang kita waktu kamera habis dar mukul kan. Nah, itu yang kadang kita juga nggak nge, harus sering ketemu Joseph sih kalau kita ini apa mau tahu counter Joseph tuh gimana. Waduh, gue padahal mau nolong cuy, gue udah ngepin gitu, ngepin ke turn incoming gitu, ke dancernya. Dan ternyata udah ada yang nolong, entah ditolong, entah healing self gitu, gak tau. Oke, kita balik ke cyber kita.
Denselnya juga udah di heal dan hunternya jauh dari kita, kita bisa nge-decode dengan santuy, guys. Kayaknya si hunternya sama forward sih, ada suara-suara bola gitu. Ya, ada suara bola, bener, hunternya sama forward sih. Kayaknya kalau yang dikejar forward agak aman sih. Dia nggak perlu nabrak sebenarnya. Kalau dia yang dikejar, pakai aja bolanya sebisa mungkin kite. Dan hunternya menggunakan blink, bukan excitement. Jadi ada suatu keuntungan kalau gua bakal ngeres nanti sih. Dia nggak pakai excitement sih. Sebisa gua nggak dikejar loh ya, karena gua dikejar tuh pasti pakai pistol cuy buat transisi. Walaupun banyak yang bilang pistolnya nanti aja deh, pistolnya ini deh, pistolnya dipakai pas buat ngeres. Kalau gameplay gua, hunternya deket dan kita susah transisi buat tembak sih. Gua masuk juga nih buat ngetes. Dan forwardnya yang di dalam cermin atau bayangan, cermin nggak tuh, kamera knockdown. Female dancernya juga knockdown di sini. Cypher masih 3, emang ngelawan Joseph tuh lama gitu. Lama bet cuy, lama bet, parah. Kita cek lagi di dalam, bener kan hunternya di sini cuy. Untung kita ngecek, takutnya jump scare gitu. Gua kena gitu. Untung pas kamera habis, jadi gua nggak down sih. Dan di sini darah gua low. Oke, gua fokus dulu guys. Oke, hunternya pakai itu. Gua tembak aja dah, udah nggak bisa cuy. Gua harus menyelamatkan diri gua cuy. Tembak aja dan gua harus transisi. Tuh lumayan mengulur waktu loh, tembakan gitu. Cuman beberapa detik, cuman ya lumayan buat ngulur waktu. Oke, dan di sini gua palette waste, nggak mau tahu gua palette waste. Tapi di sini kayaknya gua ini dah. Nah, bener kan dia pakai skill. Nah, kesalahan gua di sini. Sebenarnya kalau hunter ada suara kartu gitu, kita harusnya nggak balik ke jejak dia. Kalau balik ke jejak dia udah pasti dia spawn di kita, habis lepas kartu dia deket kita gitu spawn. Kayak mundur gitu. Dan itu kesalahan gua sih. Cuman lumayan Cypher sisa 2 karena dari tadi hunternya belum ngekorsiin orang ya. Dan di sini dancernya mau ngeres. Recovernya si ini emang parah banget sih, recovernya si siapa? Joseph nih. Gila-gilaan. Dan gua down lagi ya, cik. What the hell, bro? Oke, gua cari tempat buat down dan jauhi Cypher, sebisa mungkin jauhi Cypher. Kita ke pojokan kalau kita diket gitu. Kan hunter tuh logikanya gini, dia pasti ngedatengin Cypher. Ngedatengin Cypher dan nice, gua di rescue dong. Jadi gua kayaknya nggak jadi mati. Oh iya gua nggak jadi mati. Dia ke dancernya. Oke lah. Gua lanjut ke Cypher, di dekat sini ada Cypher dan ternyata ada main eye-nya di sini. Oke, kita langsung. Minta healing ke main eye-nya, anjay. Male dancernya ketangkep. Tapi dia baru pertama kali di kursi sih, karena tadi digangguin sama forwardnya cuy. Tapi ya itu, ada resiko basement. Dan di sini gua rasa Cypher-nya main eye kurang sedikit. Dan Cypher-nya forward tuh tadi udah gua udah dicicil sih sama orang kalau nggak salah di Cypher tengah. Jadi gua nunggu prime aja deh. Cypher sisa 1. Ini gua sengajain gua lewatin setengah karena di basement cuy. Mumpung dia lagi nyalain kamera, kita jalan ke bawah dulu. Karena gua udah nggak punya pistol, itu riskan banget. Kalian tahu sendiri attack recovery-nya. Anjay, kena gak tuh. Oke, kita TB lagi. Nice. Oke, nice. Kita TB lagi, kita halangin hunternya, pokoknya kita halangin terus. Hunternya mau ambil non attack recover. Oke, kita TB lagi. Kita masih berusaha untuk nebe lagi cuy. Oke.
kita TB lagi. Oh, nice. Nice, 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 nice. Dia dapat speed boost dari vaulting ya. Oke, kita nyala. Langsung cypernya udah nyala ya di sini. Walaupun female dancernya bakal down lagi karena kalau nggak dinyalain ya udah cheaper turun lagi cuy, nggak prem gitu. Emang nyebelin sih antar ini. Buka pintu. Aduh, sakit perut gak tuh. Oke, dancernya kena. Gua beri signal dulu deh. Supermaisin Prime. Oh, udah pada di sini anjir, gua fokus ke dancernya dong. Nice, 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 nice guys. Nice sekali. Uhuy. Oke, dan kita untuk record yang ketiga kali kita menang ya. Dan kita bisa lihat hunternya itu Dragon dan B cuy. Oke lah ya. Yang lain masih enggak tahu kenapa gua kalau sore itu jarang ketemu sesama champion gitu. Harusnya kan ya, walaupun di Griffin nggak jauh-jauh banget sih, di bawah gua nggak jauh-jauh banget, cuman kenapa nggak ketemu yang champion gitu loh. Ya udahlah ya, ya nggak usah disesalin ya. Mungkin cukup sekian sih, tunggu part keduanya gua main mercenary. Dan jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian yang bermain Identity 5. Bob 007 send out. See you the next video and bye bye.